guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya. Dan kali ini saya mau nyobain Kentucky Fried Chicken ya guys ya. Tadi sore aku itu order di Foodpanda guys ya. Dan ini aku beli satu paket harganya 199 NT dengan ongkir 35 NT gitu guys ya. Di dalamnya itu kita buka bareng-bareng ya. Dan di sini aku juga dikasih minuman Pepsi ya guys ya. Nah, gambarnya itu laba-laba. Oke, saya mau tuangin dulu. Ada kentang ya. Tuh. Ada kentang, terus juga ada sayap. Nah, ada ini ya. Di sini juga masih ada burger ya. Tuh, ya. Enggak ada lagi. Ini tuh satu paket, guys ya. Tuh. Kita buka burgernya, guys. Tuh, ya. Nih. Burgernya. Di dalamnya itu cuman ada itu aja. Apa daun salad, terus mayones sama chicken ya gitu. Jadi satu paket itu ada 4 macam guys, 1 2 3 4. Oke ya, kita langsung aja makan. Tapi sebelum makan jangan lupa untuk berdoa dulu ya guys ya. Oke, mari makan. Dan di sini ya, karena nggak ada apa namanya, nggak ada sausnya, aku ambil saus sendiri guys ya. Tuh ya, ini sausnya, ini saus ABC pedas guys ya. Nah, kita cobain kentangnya dulu. Sayap guys. Guys. Bien, perdón. No. Saya mau kasih saus di dalamnya biar ada rasanya gitu. Itu udah banget.
kalau nggak dikasih saus itu rasanya asrep ya. Alhamdulillah. Tinggal dikit lagi. Alhamdulillah kenyang banget guys. Dan ini tinggal kentang lagi, kentang tinggal 5 potong lagi ya. Tapi perutku itu udah kenyang banget. Sayang, kalau nggak dihabisin. Oke okay guys, untuk ininya saya nggak habis ya, dan ini tinggal 3 lagi. Perut aku udah kenyang banget karena itu burgernya tuh gede banget ya, jadi saya nggak sanggup ngabisinnya. Dan oke, terima kasih, cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi ya video berikutnya. Bye bye.